Artis Lesti Kejora, Rizky Billar, Indra Bekti, dan Indy Barens meriahkan acara resepsi pernikahan anak Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Diketahui, acara resepsi pernikahan anak Gubernur Arinal berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Lampung pada hari Minggu 4 September 2022. Bahkan kehadiran Lesti Kejora, Rizky Billar, Indra Bekti, dan Indy Barens sudah terlihat dari persiapan atau checksound acara resepsi pernikahan anak Gubernur Arinal yang dilakukan pada hari Sabtu 3 September 2022 malam. Terlihat pula kedua keluarga mempelai, baik dari keluarga Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Ariana Sari, serta sang besan Ridwan Mansyur dan Miryati. Tak terkecuali sang pengantin Isfansa Mahani dan Marita Putri Yanti yang juga terlihat berada di lokasi. Tim wedding organizer atau WO Abi Production telah mempersiapkan segala sesuatu menjelang acara resepsi pernikahan anak Gubernur Lampung Arinal, Isfansa Mahani dan Marita Putri Yanti di Ballroom Novotel Lampung. Di Ballroom Novotel Lampung terlihat pelaminan kedua mempelai dinominasi warna emas serta bunga merah menghiasi pelaminan yang diduduki oleh kedua mempelai. Pihak WO juga melakukan persiapan pemasangan bunga-bunga di setiap sudut, termasuk tempat makan untuk para tamu undangan keluarga dan telah dipersiapkan. Irsan Muharram pun menerangkan jika acara resepsi pernikahan anak gubernur dilakukan dengan nuansa Lampung. Jadi kita ini say bumi ruwa jurai yang berarti satu bumi dua jiwa, kata Irsan Muharram. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Billar saja, Presiden Jokowi juga turut menghadiri langsung prosesi akad nikah anak Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Isfansa Mahani dengan Marita Putri Yanti pada hari Sabtu. Bahkan, Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan anak Gubernur Lampung dalam akad nikah yang diselenggarakan di Lamban Agung, Bandar Lampung. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.